Nama saya Mariana binti Kamil, mengajar di SK Manja 1, mengajar subjek pendidikan Islam tahun 6. Baiklah, murid, hari ini kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran. Okey, untuk tajuk ibadah, sebelum tu Ustazah nak semua sekali mengeluarkan ID kamu dan juga password. Okey, kamu boleh login ke site VLE Frog. Boleh mula sekarang login. Okey ya, kamu login, masukkan ID dan juga password, okey. Okey, pastikan semua sekali dapat ya? Okey. Okey, baiklah. Semua dah dapat site yang kamu dah masuk tadi? Okey. Jadi pada hari ini, sebelum saya bagi tahu apa tajuk yang kita akan belajar, okey. Saza ada bawa sesuatu kat depan ni, iaitu sebotol air. Okey, sebotol air. Jadi pelbagai kegunaan yang kita dapat gunakan daripada air ini. Jadi siapa boleh bagi pandangan ataupun bagi tahu Saza apa kegunaan air ini dalam kehidupan kita? Okey, Rashad. Antara kegunaan air adalah untuk mengambil wuduk. Okey, Rashad cakap yang pertama adalah untuk mengambil wuduk. Yang kedua, okey, Nurin. Kegunaan air ialah ianya boleh digunakan untuk menyucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, bagus. Okey, selain pada berwuduk, dia juga boleh digunakan untuk menyucikan daripada hadas kecil dan hadas besar. Selain daripada tu, Izan. Air juga boleh digunakan untuk minum. Untuk minum, maksudnya kehidupan seharian lah. Jadi kamu pun dah tahu apa itu kegunaan air, kan? Okey, tadi Rashad cakap air adalah kegunaannya untuk berwuduk. Andai katalah tidak ada air, okey, dalam sesuatu masa berada dalam keadaan darurat, apa alternatif lain yang kita boleh gunakan? Cukup? Apa pengganti sebagai wuduk ni? Kita boleh apa? Bertayamum. Bertayamum, bagus. Jadi kamu pergi kepada site kamu, okey, kamu login tadi. Okey, kamu dah dapat sama macam Sazah kat depan ni? Okey, jadi kita tengok ya. Kamu tengok di depan. Pengertian tayamum ya. Jadi tajuk pada hari ini adalah tayamum. Dia adalah pengganti kepada wuduk, ya. Bila tidak terdapat air ke apa, ini adalah ganti dia. Okey, tayamum kita tengok dari segi pengertian dia dulu. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka, okey, dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat dan disertai dengan niat. Okey, ini adalah pengertian tayamum. Okey, boleh? Boleh? Okey, kita tengok pula apa dia rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa? Ada empat. Okey, yang pertama, Abu Zah, apa dia yang pertama? Yang pertama ialah niat. Niat. Okey. Sazana Nurin, bacakan niat untuk niat tayamum ini. Okey, kamu boleh pergi kepada. Okey, kamu tengok di sini. Kita tengok ya pengertian. Kita tengok rukun tayamum, ambil di sini niat. Okey, kamu just klik saja, dia akan keluar lafaz niat. Okey, Nurin boleh bacakan Zaza? Apa maksud dia? Niat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu tayamuma li istibahati fardhu salati lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum untuk membolehkan bersolat fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh duduk. Bagus. Okey, tadi niat rukun tayamum yang pertama adalah niat. Okey, yang kedua adalah menyapu debu tanah ke muka. Okey, yang ketiga adalah menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan ke siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Okey ya. Teknik yang saya gunakan adalah yang pertama dialog dan juga lakonan oleh murid, yang kedua penerangan daripada guru, yang ketiga demo dan praktikal amali, yang keempat sesi soal jawab, dan keseluruhannya kami menggunakan VLE Frog dalam menerangkan tajuk tersebut. Baiklah murid, Saza akan panggil rakan kamu ya, beberapa orang rakan kamu, Aiman, Lokman, Safwan dan juga Mukri untuk datang ke depan untuk sesi berdialog. Jadi sebelum tu Saza akan tutup dulu projektor dan rakan-rakan yang Saza panggil tadi sila datang ke depan. Lokman.
Assalamualaikum, siapa anak Luqman? Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Dari hospital. Kenapa dengan kaki kamu? Kaki saya patah disebabkan kemalangan. Bila berlakunya kemalangan itu? Malam semalam. Jadi kaki kamu tidak boleh terkena air kan? Ya, kaki saya tidak boleh terkena air. Macam mana saya nak berwuduk? Kamu boleh menggantikan wuduk dengan bertayamum. Terima kasihlah kerana berita saya. Semoga kamu cepat sembuh. Terima kasih atas nasihat kamu. Kami ada kerja, kami berasa dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sebab-sebab diharuskan bertayamum. Okey, ada beberapa sebab yang membolehkan kita bertayamum. Ya. Jadi yang pertama, apabila tiada air atau ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan makan, minum, contohnya pada musim kemarau. Ya. Okey, yang kedua adalah tidak dapat menggunakan air disebabkan penyakit yang dihidapi atau berbahaya bila terkena air. Ataupun macam kawan kamu lakonkan tadi, okey, kaki dia patah. Ya. Jadi bersimen. Jadi disebabkan itu dia tidak boleh menggunakan air. Jadi sebagai alternatif lain dia boleh menggunakan bertayamum ini ya untuk mengambil wuduk. Dan yang ketiga adalah apabila penggunaan air boleh membahayakan kesihatan dan nyawa. Contoh ada penyakit yang tidak boleh langsung terkena air. Jadi untuk membolehkan dia solat seperti biasa adalah dengan menggunakan tayamum. Okey ya. Seterusnya kita akan pergi kepada cara bertayamum. Okey. Saza akan panggil seorang rakan kamu, Nurin, untuk tunjukkan, amalikan kepada kamu cara bertayamum dengan betul. Okey, Nurin boleh ke depan? Okey, sebelum tu, Saza akan tunjukkan kamu bahan-bahan, okey, untuk kamu bertayamum. Okey, yang kat depan ni adalah debu tanah yang suci ya. Maksudnya kamu tak boleh sesuka hati ambil debu-debu yang kat luar pasir biasa, tak boleh. Sekarang ni dah ada jual, okey, di packing macam ni. Jadi kamu boleh gunakan debu ini, okey, pada satu masa solat saja. Contoh kamu boleh tak guna lagi debu ni untuk contoh sekarang solat Zuhur, boleh tak guna lagi untuk solat Asar? Tak boleh ya. Pada satu masa solat sahaja eh. Lepas tu dia dah akan jadi mustakmal, tak boleh guna lagi ya. Okey. Jadi Saza akan gunakan yang ini ya. Okey. Kamu nak guna, kamu boleh gunakan talam ke ataupun paper macam ni pun boleh. Okey, Nurin. Tunjukkan cara-cara dia macam mana. Okey, sebelum tu saya bagi tahu kamu dulu ya. Nuri akan tunjukkan selepas ini. Mula-mula sekali. Okey, kita ada manila kad di depan ni dan juga debu tanah. Okey, nampak? Okey, kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Nuri, bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya Nurin akan ambil bahagian 2 di atas tu saja. Okey, Nurin. Sambil berniat. Okey, niat sekali Nurin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibati fardhi salati lillahi ta'ala. Okey, kemudian angkat tangan yang dah ditepuk tadi, bahagian atas tadi, kemudian kamu regangkan tangan kamu. Okey, sekali saja. Tak perlu banyak-banyak kali, okey. Sekali saja, kemudian sapu ke muka. Okey, sapu ke muka. Okey, boleh nampak? Boleh? Okey, mudah aje ya. Okey, buang debu tanah yang lebih tadi. Dia tak boleh buang atas ni ya. Nanti dia jadi dah terpakai ya. Okey, yang kedua kita ambil 2 bahagian yang tidak terpakai tadi. Yang tinggal tadi. Okey, di bahagian bawah. Okey, sama juga. Okey, kemudian regangkan tangan kamu. Okey, sekali. Okey, kali ini kita mulakan dengan tangan mana dulu? Kanan. Debu kamu berada di tangan kiri kan? Okey, Nurin tunjuk. Tangan kanan ambil sampai ke bawah. Kemudian naik ke atas. Bertemu di kelingking ni, tarik ke bawah balik. Sini. Okey. Dan dia akan habis di ibu jari ni. Tarik macam tu. Okey. Boleh? Senang ke susah? Okey, habis. Itu adalah ganti kepada wuduk tadi. Boleh faham? Boleh. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya kita akan mulakan aktiviti berkumpulan. Jadi, Saza minta setiap ketua kumpulan untuk datang ke depan. Okey, ambil 1 kad manila. Dan juga debu tanah ni dan bawa ke tempat masing-masing, kita akan buat amali lah, praktikal cara bertayamum. Ya? Okey, wakil setiap kumpulan datang ke depan. Wakil setiap kumpulan tadi, datang ambil soalan pada Saza. Okey ya, pastikan setiap kumpulan dapat 1 kad manila dan juga debu tanah. Ya? Okey ya, untuk kita buat praktikal. Okey, kerombok tu tak apa, kamu letak tepi dulu. Okey.
Baiklah, sekarang Sazah nak. Okey, kamu dah tengok Nurin tadi buat kan? Dah tengok kan? Okey. Sekarang ni Sazah nak kamu bangun. Okey, kamu buat dalam berkumpulan, buat grouping. Okey, kamu buat amali cara bertayamum. Semua sekali merasa. Okey, boleh bangun sekarang. Tadi kita dah selesai buat tayamum kan? Okey, kamu dah faham? Ya. Semua dah selesai? Ya. Okey, jadi kamu boleh duduk. Okey. Ketepikan eh kamu punya manila card dengan debu tanah tu letak je tepi. Okey. Jadi untuk sebagai pengukuhan, okey. Kita akan buat aktiviti sikit iaitu kotak beracun, okey. Sazah akan pasangkan music. Kemudian kamu kalau dapat soalan ni, okey. Kamu datang ke depan, okey? Kamu terus ambil kad yang berwarna ini, kamu bacakan apa soalan yang kamu dapat itu. Boleh? Boleh faham? Okey, soalan tu semua berkenaan dengan tajuk yang kita dah belajar tadi. Boleh ya? Okey ya? Okey. Okey ya, semua yang lain ketepikan. Okey, kamu bersiap sedia ya. Okey, kotak beracun tadi mula dengan Hazika. Okey, Sazah pasang je. Kamu pasing je. Lagu berhenti kat siapa? Dia yang datang ke depan. Okey. Okey, Akilah bangun. Okey, Akilah pergi kat depan ni. Dekat flashcard ni pilih je warna apa. Bacakan soalan yang kamu dapat. Okey, warna merah. Akilah baca pandangan kawan. Luqman telah bertayamum semasa solat zuhur dan beliau ingin menunaikan solat asar dengan tayamum yang sama. Okey, maksudnya dia gunakan tayamum ini untuk solat zuhur. Tapi dia nak gunakan juga yang dia dah pakai tadi tu. Maksudnya dia nak simpan sampai ke solat asar. Boleh ke tak boleh? Akilah. Tak. Tak boleh. Kenapa? Sebab tayamum hanya boleh digunakan satu masa sahaja. Okey, pada satu masa solat sahaja. Eh? Maksudnya dia tak macam wuduk. Eh? Wuduk kalau dia tak batal, okey, kamu boleh bertahan. Jadi, wuduk kamu boleh digunakan pada waktu asar. Okey, faham? Tapi kalau tayamum, kalau dah zuhur dah tadi habis, asar nak masuk. Baru punya sembahyang, kamu kena mengambil yang baru pula. Boleh? Okey, terima kasih Akilah. Okey, seterusnya. Okey, Alia, kat depan. Pilih-pilih soalan. Sebutkan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia, Alia? Terpijak najis. Terpijak najis. Lagi? Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Apa-apa saja perkara yang membatalkan wuduk pun dikira membatalkan tayamum. Okey, bagus. Yang terakhir, Sazah akan bagi soalan. Okey, soalan. Jadi, Sazah nak buat ni dalam kumpulan lah. Ya? Jadi, wakil setiap kumpulan boleh datang ke depan untuk ambil soalan. Wakil setiap kumpulan tadi, datang ambil soalan pada Sazah. Okey, setiap kumpulan kamu dibekalkan dengan soalan, okey, berkaitan dengan tayamum dan juga satu kertas A4. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah okey, kamu tengok dalam peta minda di bawah tu eh. Sazah nak kumpulan Nurin, okey. Kumpulan Nurin. Yang ni kan, kertas ni. Okey, kamu tulis tajuk di tengah ni rukun tayamum. Kemudian buat peta minda, apa dia rukun tayamum? Bincang dalam kumpulan. Jawapan boleh ambil dalam kerumbuk tadi. Buka balik kerumbuk, boleh ambil. Okey. Dan kumpulan yang kedua, Sazah nak kamu buat apa yang sebab-sebab boleh mengharuskan tayamum tadi. Sebab-sebab yang boleh kita buat tayamum. Okey. Tulisan Rumi ya. Yang ketiga, kumpulan Aiman, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Boleh? Okey. Grup yang keempat, Rashad. Syarat-syarat tayamum. Okey. Kamu boleh buka
tab yang lain kamu boleh klik cari ya jawapan ya. Kemudian grup izan sama juga rukun tayamum. Grup takiyudin sebab mengharuskan tayamum. Okey, kamu boleh keluarkan pensel kamu, keluarkan maklumat, satu prompt pun boleh buka eh. Okey, jadi Saza bagi masa 1 minit dari sekarang untuk kamu siapkan apa yang Saza cakap ya. Eh? Ya. Okey, jadi Saza tengok jawapan kamu ni pun okey. Maksudnya kamu dah fahamlah ya dari apa yang Saza ajar tadi ya. Jadi objektif pembelajaran kamu dah tahu definisi dia. Okey. Kemudian rukun tayamum tadi, okey, sebab-sebab yang diharuskan tayamum dan juga cara bertayamum ya. Okey, jadi tamatlah okey. Topik kita pada hari ini iaitu bab tayamum dan kita akan sambung pada minggu depan untuk tajuk yang lain. Sebagai rumusan, diharapkan agar pengajaran ini dapat dikongsikan kepada murid dan juga guru-guru lain. Dengan tajuk Tayamum Peringkat Islam Tahun 5 ini, kami menggunakan kaedah VLE Frog sebagai tool untuk memudahkan murid.